بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الحمد لله وشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kesehatan kepada kita dan masih memberi jagaan dan belahga umur kita sampai kepada kita dapat hadir beribadat sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang mulia ini. Sebelum daripada kita nak sembahyang Isyak, biasanya dan setiap minggu pihak masjid kita ni ada majlis ilmi untuk sama-sama kita mendengar, sama-sama kita menambahkan ilmu dan kita menambahkan iman lagi. Mudah-mudahan kita ni lebih dekat dan lebih taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana agama Islam adalah agama yang mendorong umatnya supaya berilmu pengetahuan. Tidak seperti agama-agama lain. Kadang-kadang agama lain itu hanya membawa kepada manusia tu nak menjadi apa? Menjadi hati itu tenang saja. Nak menenangkan jiwa saja. Nah, itu tengah-tengah seperti agama Buddha tu selalu dia nak tampo ataupun dipanggil bahasa sia itu apa? Nak buat tam cit jai hai sengok. Nak wis ne, nak hati tenang saja. Sama ada dia tu ingat ke Tuhan atau ingat kepada apa saja atau ingat kepada benda-benda agama dan lain, itu saja agama ni. Adapun agama Islam ni tak agama yang berbentuk ilmu, agama besi ilmu. Nah, bukan besi jahil, bukan besi tak tahu, bukan besi di gama-gama orang-orang. Nampak tu tak? Sebab ayat pertama-tama dan mari itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu ketahui, hendaklah kamu tahu bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita, kita dengar semua, iaitu ikra. Suruh baca. Ini dalil kata agama Islam berdasar kepada ilmu. Kena baca, kena tahu. Inilah agama Islam berbezanya dengan agama-agama yang lain. Dan kita selalu tahu bahawa sebenarnya menuntut ilmu ni adalah wajib bagi umat Islam dan kelebihan-kelebihan yang banyak pada umat Islam. Sebab itulah dasar ataupun ta'alim ajaran-ajaran Islam tu mendorong supaya umat dia belajar. Kalau tidak belajar dengan bahawa umat tu berada di dalam keadaan jahil, maka segala-gala dia tu tidak berguna. Amalan-amalan dia kalau tidak ada ilmu, dia buat dengan gamo-gamo, buat dengan tidak ada niat ikhlas, buat dengan tidak betul cara atau makninum syarat dan hukum, maka sia-sia amalan. Begitu juga akidah. Dalam agama Islam ada akidah. Kalau akidah kita rusak,
akidah tidak betul dengan akidah yang benar, akidah yang sahih, maka amal ibadah kita tidak pakai. Kenapa? Begitu juga apa nama fiqh, ilmu kepahaman dalam ibadah. Segala ibadah kita kalau kita tidak faham, maka sia-sia juga. Kita buat umpamanya umpamanya semaya ini kita kena niat ikhlas kepada Allah SWT, menjunjung kepada Allah. Kalaulah kita mari semaya semata-mata semaya ikut adakan orang Islam semaya, maka niat kita tak kena. Ataupun kita semaya kerana turut sang, turut kawan-kawan bakat orang tengok orang duduk semaya, turut dia saja, maka tak pakai. Nampak tu? Ataupun kalau kita semaya tidak ada syarat rukuk, tidak ada tumakninah, maka batal semaya kita. Itu nak ayat kata kepentingan ilmu. Sebab itulah agama Islam mengarah umatnya supaya berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, begitu juga dalam hadis Nabi memberi dorongan kepada kita supaya belajar, kita selalu dengar man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis sahih Muslim. Siapa-siapa berjalan satu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, ya betari yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu mana yatlubu, menuntut. Siapa-siapa dia keluar satu jalan agar menuntut ilmu, nah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bihi ada bihi. Sahalallahu lahu bihi. Nah, saya Allah memudahkan baginya dengannya, dengan jalan, dengan keluar ke menuntut ilmu. Tuhan mudahkan apa? Tariqan mafhul ya. Tariqan ilal jannah. Tuhan memudahkan jalan ke syurga. Hadis ini mendorong supaya menuntut ilmu. Nah, susah payah dia keluar belajar, susah payah dia pergi mengaji, maka Tuhan mudah jalan ke syurga. Allah Akbar. Dan hadis lain pula, hadis Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yardia. Siapa-siapa dia keluar untuk ilmu, adalah dia tu fi sabilillah, tu di jalan Allah. Orang keluar untuk ilmu itu orang fi sabilillah. Nah, hatta yarji'a sehingga ia kembali. Dalam ayat yang lain pula, sehingga dalam ayat ni turun dalam depan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din. Falaula, maka hendaklah nafara keluar min kulli firqati, daripada tiap-tiap puak, tiap-tiap pasukan, minhum daripada golongan orang Islam, dalam duk medan duk jihad tu. Jadi ayat turun tengah-tengah duk berjihad, suruh satu kumpulan tu keluar ke menuntut ilmu. Liyatafaqahu fid din, untuk menuntut ilmu. Nah, waliyunzaru qaumahum, dan supaya dia mengingatkan kaum, idza raja'u ilaihim, apabila dia kembali. Apabila dia boleh esok, boleh mengajar, boleh beri ingat, boleh beri peringatan, boleh beri amaran kepada kaum. Di sini dua ahli tafsir, idza raja'u ilaihim ni, apabila mereka kembali, iaitu mereka keluar untuk ilmu, balik itu, beri ingat, wui mengajar, wui amare, wui ketakutan kepada orang yang berjuwe kepada nak belajar. Satu tafsir lagi kata idza raja'u, apabila kembali mereka itu, mereka yang berjihad. Oh, berjihad tu kelik mari satu kumpulan hak menuntut ilmu, dia ada ilmu pengetahuan, ada apa nama dia reti dalam bab agama. Kita faqah fidi. Maka dia boleh wui ingat kepada pejuang-pejuang dalam bidang apa tu. Okay, sebab pejuang tu dia perlu kepada agama. Nabi itu sangat-sangat besar kepada pejuang-pejuang dia. Jangan kena utama orang kafir, orang Yahudi. Jangan bunuh orang-orang tua.
jangan bunuh pendeta-pendeta yang duduk dalam gereja, jangan bunuh kano-kano, ya ada adab akhlakiyatul jihad. Nabi ajarlah lah Islam. Karena Islam ini nak menyampaikan agama Allah kepada manusia. Bukan nak membunuh orang, bukan nak khianat orang, bukan nak menguasai. Apa? Tak. Bukan nak tindak orang lain. Itu pertama ayat hadis dan ayat tadi no ayat kata geso supaya belajar. Inilah dalil kata pembina umat Islam bukan umat jahil. Bukan umat tak tahu, kena tahu. Umat kena tahu. Dari sini dengan melalui ilmu ni umat Islam tu jadilah orang yang dikhadapi oleh agama. Orang macam mana dikhadapi oleh agama? Ialah orang yang bertuhan kepada Allah. Orang yang ada Tuhan, Allah tu sebagai Tuhan dia. Sebab orang yang hidup tidak bertuhan, maka sia-sia dalam hidup. Nampak tu? Kerana itu hidup bertuhan. Orang hidup bertuhan ni orang balas mana? Iaitu setiap gerak geri hidup dia tu ialah dia menjunjung perintah Allah, dia taat, selalu ingat kepada Allah SWT. Tidur dia ya menyebut nama Allah. Nah, bangun dia, dia berzikir, baca doa, ingat kepada Allah. Sampai masa waktu subuh dia pergi sembahyang taat kepada Allah. Apa tu? Nah, ni orang yang bertuhan, orang hidup bertuhan kepada Allah. Orang yang tidak bertuhan, maknanya hati dia kosong. Bukan semata-mata orang kafir. Kita orang umat Islam pun apabila kita lupa, lalai daripada Allah SWT, maknanya kosong bila tubuh, dalam tubuh kita kosong. Dari kosong tubuh badan kita, setek lebih tepat dalam hati. Firman Allah SWT, wa man ya'su an zikrir rahman, siapa-siapa berpaling daripada peringatan Tuhan Ar-Rahman. Paling dia tu tak ingat kepada Tuhan Ar-Rahman. Ibnu Abbas kata, ya'su an zikrir rahman ni berpaling daripada Quran. Zikru tu Quran. Karena Quran tu, orang baca Quran tu mengingatkan Tuhan Ar-Rahman. Kali itu adzik setengah ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, adzik satu nama daripada nama Quran. Jadi siapa-siapa yang berpaling daripada adzik, paling daripada Quran. Apa tu? Tapi adzik ru maknanya peringatan. Jadi tidak salah Al-Quran itu sebagai kalamullah yang selalu mengingatkan kepada Tuhan Allah. Wa may ya'shu an dzikril rahman, siapa-siapa berpaling daripada peringatan Tuhan Ar-Rahman, paling daripada Quran, nuqayyid lahu syaitanan, iaitu Tuhan mengutuskan baginya syaitan. Cuba tengok orang yang lupa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kata syaitan. Tuhai atas setan mari jadi pahualahu kori, jadi teman rapat. Dan setan jadi teman rapat dalam tubuh badai dia, terutama yang mengikut teruh hati. Nah, dalam ilmu, apa nama? Ilmu tasawuf, Imam Ghazali sebut dalam kitab Al-Minhajul Qasidin, dia kata setan itu mari nak menguasai di atas hati manusia, supo dengan musuh nak menguasai ke atas kajut eh. Yang ibarat dalam tubuh badan kita tu, hati sebagai racun. Apa tu? Tubuh badan kita, hak lain tu, anggota tu rakyat. Anggota lain, kaki, tangan, mata, telinga, semua tu rakyat. Pak cacau kan? Maka hati tu raja. Raja yang memerintahkan sebuah negeri. Jadi hati dok mengetah tubuh badan kita. Hati itulah yang penama khamsan, dui khamsan kepada tangi suruh buat satu-satu perkara. Hatilah yang khamsan kepada kaki suruh pergi jalan lagi kepada satu-satu tempat.
Hatilah kamsang suruh mata tengok pada satu-satu kan. Hati hati juhu suruh. Juhu sang, juhu beretak. Maka, dalam itu kepada kita hati itu sebagai raja yang memerintah rakyat, maka setan mari nak kuasa di atas raja itu. Orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tinggal kera'i Allah Ta'ala, maka tu hata setan mari kuasa di atas hati. Nampak tu? Bila yang kuasa atas hati, setan itu suruh hati. Suruh hati itu sang tangan dia di wajah. Sang kaki dia suruh jalan di tempat manusia. Sang mata dia tu suruh kita tengok benda-benda haram. Sang telinga dia suruh kita dengar perkara-perkara haram. Dengar orang yang berbohong, dengar orang yang berbalak, dengar orang yang mengumpat orang. Setan tu gisang. Mana yang paling takut tu? Orang boleh itu kita kena jaga. Jangan beri setan kuasa di atas hati. Pada mana? Kena ingat pada Allah. Kena baca Quran. Baca Quran ni ada sampai dalam hadis orang yang baca surah Baqarah tu setan lari daripada umum. Ada sampai pada hadis. Dan lain-lain lagi pun. Lepas tu kita kena jaga. Dan dalam kita Minhajul Qasidin lagi Imam Ghazali sebut dia kata kerajaan ini setiap-tiap sebuah kerajaan dia ada apa? Ada benteng dia, ada kubu pertahanan. Benteng ada jaga kota raja. Maka hati kita pun setiap mana masa tu ada benteng-benteng yang jaga hati. Iaitu sifat-sifat hati yang ada, misal kita ada sifat apa? Sifat sobat, sifat ikhlas. Setan tak boleh masuk tu. Ada sifat-sifat tu. Sifat-sifat terpuji, sifat-sifat baik yang ada dalam hati itu merupakan benteng. Lepas tu sifat-sifat buruk pula tu merupakan pintu-pintu yang setan nak masuk. Di antaranya satu, hasad dengki. Hasad dengki ni buku hasad kok orang, dengki kok orang ni satu pintu. Pintu benteng, pintu al-hisu. Bahasa Arab yang panggil his. Gapo bahasa siya yang panggil. Benteng di mana kubu pertahanan. Bisa kata kota raja yang ada kampeng. Kampeng tinggi tu. Orang nak masuk dalam kota raja kena pak kampeng. Ya ada lah pintu-pintu tu. Ada pintu dia. Maka setan tu tak boleh masuk melainkan melalui pintu. Yang nak masuk dan gedah dalam hati kita tu tak boleh nak masuk mereka yang ada sifat-sifat buruk. Di antaranya satu iaitu sifat hasad. Apabila seorang ada sifat hasad dengki, terbukalah satu pintu yang setan nak boleh masuk memasuki. Kalau ada orang dengki pun, bila setan mari tengok ada sifat dengki di atas seorang. Misal kata si Abdullah ni dia deki ke sedara dia. Maka setan mari tengok Abdullah ada sifat deki, pintu ni terbuka. Pintu masuk dah hati. Setan boleh ambil keluar masuk menguasai. Bila setan masuk, dia menghasutkan sifat deki tadi. Bukan sekadar deki saja, deki ni tu apa nama tu azam di dalam hati. Nonok ui penamu, ia panggil deki ni iaitu taman ni al-hasadu tamanni zawali nikmati Tuhan. Cita-cita nak hilang nikmat orang lain. Dia cita-cita misal seorang ni ada satu kelebihan, ada duit lebih, duit banyak pada kita. Lepas tu kita deki dia. Tu deki tu hasad tu. Lepas tu bila kita deki, setan mari masuk. Kerana pintu ni terbuka. Setan masuk, dia menghasut, dia kata berbaca lah, berbecing masuk. Bukan cukup setakat deki. Deki tu duk azal, tak kenal. Duk cita-cita nak wihilai nikmat yang ada pada saudara kita. Bila setan masuk, dia lebih daripada cita-cita. Iaitu dia kena pergi buat sapa tangi. Kena pergi kenak dia. Nyakiti saudara dia. Setan mari menguasai. Setan mari masuk tu.
Bila setan menguasai satu jalan, dan Imam Ghazali sebut lagi, iaitu di antaranya sifat al-ghadab. Ghadab ni sifat terkeji juga. Satu pintu. Pintu lain. Apabila seorang ada sifat marah, bila seorang itu marah kepada saudara dia, maka sifat emosi dia, arum dia tu, dia naik mari. Apa nama dia naik. Nah, dia bangkit semangat dia tu, terkatuk segala akal dan fikir. Tak ada fikir kot lain dah. Bila naik sifat marah tu, terkatuk akal dia, dia nampak mana atas nak penamu nak menyakiti saudara dia so. Tak ada fikir penamu fedah ke mudarat. Nanti jauh lebih buruk kan jadi lebih baik apabila dia melakukan satu-satu perkara. Maka apabila seorang itu marah, setan mari, ia terbuka lah pintu. Itu benteng hati, maka setan boleh masuk menguasai. Lalu itulah dia tu bila dia marah, dia jual sampailah menyakiti ataupun zalim kepada saudara. Mula-mula dok marah tu tak apa lagi, bos setan masuk tu siapa kena gi teh dia, kena gede dia, bunuh dia. Nah, tu mula-mula tu dok baro saja. Dok baro saja al-wada. Nampak tu. Dan banyak lagi. Di antara tak apa tak ada tengok lah. Di antaranya 10 pintu dia bang. Dalam kitab Minhajul Qasidin ada 10 pintu. 10 sifat-sifat buruk yang ada di diri pada manusia yang merupakan pintu-pintu benteng hati. Nampak tu kan? Sifat sadeki, sifat marah, sifat pesu uzon, jahat skor kok kan? Banyak kaya lah tak ingat dah. Jadi Nur Ayat kata, Nur Ayat kata setan mari nak menguasai. Maka orang yang kosong hati dia daripada mengingati Allah, tidak ada Quran di dalam dada dia, mudah-mudah, maka orang ini tuai atas setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa lahu qarin. Nampak tu kan? Maka umat Islam hendaklah jauh daripada benda-benda ni, sebab umat Islam tadi umat yang berdasar kepada ilmu. Dengan ilmu itulah jadi manusia ni hidup bertuhan. Hidup ada Tuhan. Orang yang hidup tidak ada Tuhan dikuasai oleh syaitan. Dari sini ustaz ingin nak sentuh, maka orang yang bertuhan, orang yang ada Tuhan lah, hidup yang ada Tuhan ni orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Di antara sifat-sifat dia ialah orang biasa madu. Satunya orang yang tidak kufur dan tidak taat kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang menyempurnakan hak Allah. Nanti ustaz nanti. Orang ini dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala satunya, orang yang ringkas masa kita ni setengah jam ini, iaitu satunya orang yang berjalan jalan hidup dia mengikut jalanan Nabi. Orang yang mengikut jalan Nabi. Permana Allah Subhanahu Wa Taala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, kul katakanlah ataupun sebedarkanlah wahai Muhammad. Kita nak beradab dengan Nabi ini, sebedar Nabi. Manusia ni kata Nabi sebedar. Buat Tuhan perintah kul katakanlah ya Muhammad, mana Nabi adab sekira sebedarkanlah ya Muhammad. Karena Nabi itu pakai kalimah sabda. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasih kepada Allah. Suruh Nabi ayat ke umat dia. Hei umat Muhammad, jika kamu kasih kepada Allah SWT, fattabi'uni
kamu itu aku nih, yakni Nabi. Tuhan semua Nabi, sabdo kepada umat. Boy ikut Nabi dah, yuhbibkumullah. Nah, saya kasihkan kamu oleh Allah. Yuhbibkumullah. Yuhbib jawab, jawab ini. Kum tu maf'um qaddam. Allahu fa'im. Kasihkan kamu oleh Allah. Okey, ha? Tuh ikut Nabi, Allah kasih. Nah, tu kita tahu yang mudah-mudahnya orang yang ikut jalan Nabi barulah Allah kasih. Nah, be orang yang usaha nak ikut sunnah Nabi tu. Nah. Yang kedua orang yang banyak bertaubat. Orang selalu bertaubat kepada Allah Taala tu orang yang kasih. Kalau malah bertaubat orang itu Tuhan tak kasih. Mudah-mudahan kan. Orang yang bertaubat kepada Allah ialah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, yaitu akan taubat nasuha. Taubat harus mengerti, taubat nasuhan. Taubat harus benar. Cukup syarat. Nih, taubat harus tak pergi buat kelek lah, mudah-mudah. Yang main dulu orang yang bersarap. Nih, kalau orang yang muda-muda ya tak ada. Nih, zaman dia timbul, cik muda tak ada apa-apa ya dulu. Ya balik lah, nampak. Ya zaman bersarap ke kampung, nampak mudah-mudahan ya. Taubat hak tak gi hak serik tak buat dah tu panggil taubat nasuhah. Lah anu. Ya taubat tu yang misah orang kampung tu ya taubat ada tiga tu. Satu taubat orang beranak ya tu. Orang tinu beranak tu kau beranak sakit aduh sakit pun nak mati dah. Taubat tambuh roh, tambuh beranak roh. Ha tu taubat ya. Tapi bolpah beranak nak pula tanya mana apa yang ibe belakang pula. Ha sejuk ni. Bapak-bapak ni sejuk. Cari apa yang ibu belakang lah. Kali itu tobat di situ, tobat dia beranung tak yakni. Kau sakit beranung tu tak mau, aduh. Bawa lepas tu, no pula. Kuat pula. Nen. Tu tobat beranung tak yakni. Yang kedua, tobat pun tobat makan lado. Ya. Kau makan lado, pedas tu buat yang mata perah, tak mau lah, tak mau lah. Makan sutung yang. Nah, tak murah lah tu. Boleh lepas tu makan hasil semula, no urlak lah tu. Tu tobat ke lada tak ya? Kau tobat, no punya tobat berok ya tu. Dulu berok tak ada jamin. Berok, pasal berok leh hutan, tapi umum kan. Learning orang mandi. Berok pergi berok leh tepi pau macam tu ke. Nah, esok tak pergi dah situ. Haa, ya tu tempat leh tak pergi dah. Ah tu tobat nasuha itu tak kita kalau dah wak maksiat tu yang tinggal tahu tak kelewat dah. Tu tak bisa orang kampung. Tapi kita dah itu tu dan tapi kelakar sikit kena we hilang-hilang mengata. Nah. Jadi tobat nasuha ni tobat yang tak paling kelek. Ya tiga syarat. Satunya ayyazima ala alla yauda ila al maksud. Satu dia berazam tersekli buat maksiat. So, cara taubat. Yang kedua ayang dama bahawa dia sesal di atas perbuatan maksiat yang dia berlaku pada Allah Taala tu ya sesal. Nah, tu yang ketiga tu dia ambil utuh di hati dia tu Allah ya'udah tak kelihatan jiwa semula. Saat ni berazir nak cabut diri daripada negeri jomosiyah. Yang kedua tu dia sesah di atas perbuatan maksiat, dia buat gerakok pada Allah. Yang ketiga tu dia ambil putuskan dalam hati dia. Putus asa lah bahawa dia tak kembali buat maksiat semula. Cara taubat. Nah, cukup tiga syarat tu taubatan nasuha jadi taubat nasuha.
Yang keempatnya Imam Nawawi tambah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia yang keempatnya kalau sakup nak anak ade nogi melepah dengan anak ade, yaitu no minta maaf dengan tuwe kalau tuwe barek no kata barek kali no maaf dengan tuwe kalau samu rapah ore nogi minta maaf dengan tuwe kata barek kali ikutlah kalau tak kena taklek puasa tuwe tu maaf kena istibrak kena kena lepas zimmah dengan kalau bunuh orang kena lepas daripada bunuh orang menjalankan kisah pada negeri Islam yang menjalankan hukum kisah kalau negeri macam negeri kafe umat Islam atau liah ni maka waktu kena tengok keadaan lah segera kepada Tuhan dia lah kalau lah dia syarat dia tobat sesal sungguh-sungguh maka segera mudah-mudahan ulama kata banyak ahli ulama Islam kata mudah-mudahan Tuhan ampunlah bagaimana datang daripada hadis yang orang bunuh orang 99 orang maka dia susah nak bunuh ni adalah hadis Riyadhus Shalihin dan bab taubat dalam bab taubat dia bunuh manusia 99 orang lepas tu dia susah dah cari jalan nak buat lagu mana dia nak lepas dosa bunuh dia pergi temu dengan seorang ahli dia kata tak ada jalan dah bunuh orang seorang siapa-siapa dia bunuh seorang orang Islam seolah dia bunuh manusia suci dunia dalam Quran. Nah. Siapa-siapa dia bunuh seorang Islam dengan secara sengaja fakakan nama qatalan nas jami'an dalam Quran. Seolah-olah bunuh manusia seluruh dunia. Tak ada jalan dah. Dia orang bekai bunuh 99 dah. Tok Ali kata tak boleh taubat. Cabut pedang, wah, pulau mati, cukup sekata. Ya, orang itu bunuh orang. Lepas itu galen dia situ pula. Lepas tu dia pun duduk sesat. Teriak, nangis, tak tahu lah, cukup bunuh sekata. Nak buat lagu mana? Dia jumpa seorang Bani Israel, seorang Alim Abi. Dia kata, Tuhan Maha Pengampun, maghfiratullah, keampunan Allah pun besar, luah. Banyak daripada usaha dunia lagi. Tuhan ni maha pengampun. Kalau hamba dia nak bertaubat, Tuhan sangat suka nak terima taubat. Lepas itu nak buat lagu mana? Mu kena tinggal. Sebab saat ni lah cara. Kena sesat tak perbuat teh maksiat. Bunuh mu. Lepas tu mu kena penamu sesat dia tak perbuat teh. Kamu mula-mula kamu berazir tu sewa dah. Maksiat sesat yang kedua sesat di atas perbuatan bunuh orang dan yang ketiga kena cabut diri daripada negeri ini kerana negeri ini negeri maksiat pun tak boleh duduk tempat mungkin cari negeri tempat orang dan sembah Allah Ta'ala maka di zaman itu negeri kosong orang duduk ibadah kepada Allah Ta'ala negeri lain itu kafe banyak beberapa tempat kita ni tak tahu nama dah di awal lalu dia pun pergi dalam hadis dia pun sipir buku buka dia nak pergi kepada negeri Mekah nak tobat dia pergi siapa di tengah jalan dia tu sakit mati di jalan tak ada siapa maka malaikat dua orang tu mari berebut nak ambil roh dia tu mayat dia lah berebut roh malaikat rahmat kata nak ambil roh dia kita di tempat barzah tu iaitu tempat an-na'im, tempat nikmat ahli syurga. Karena ia bertaubat. Malaikat azab pula dia kata tak boleh. Dia nak ambil roh kita tempat sesa dalam alam barzah. Karena dia bunuh orang segata. Bubuk jenjai dua malaikat rahmat dengan malaikat azab. Mari Jibril tu pergi keras. Jibril kata mukul kalau lah dia nak klik negeri maksiat tempat yang dia bunuh orang tu lebih dekat daripada dia nak pergi Mekah tempat negeri Islam dan semua Allah tu maka wih kepada hak mana lebih dekat dan tu boleh dekat waktu pun dia hukum didapati dekat balik Mekah sejekah dengan tempat dia mati maka kerasi Jibril kerasi boleh pada malaikat rahmat. Jadi Nabi kata dia seorang yang bunuh orang 100 orang ni Allah SWT terima taubat dia walaupun tidak ada menjalankan hukum bagi sos
napa lah atau mubalah tak lah tapi nawa ya kata rahmatullah tu Tuhan yang maha mengampun tapi syarat dia taubat tu cukup syarat napa orang bila orang bertaubat ni orang ni dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga orang bertaubat. Ada satu lagi cerita. Ya cerita ni dia seronok bila-bila ngaji melalui cerita ni dia menamai. Didapati dalam kitab Ibnu Qudamah. Dia kata di zaman Bani Israel dulu di zaman umat Nabi Musa alaihi salam. Yes. Umat Nabi Musa ni satu ketika penama Tuhan cerita kata hey Musa kaummu ni ada orang yang berdosa gapo pada Allah SWT. Orang yang buat maksiat. Maka Tuhan turun bala kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa tu jadi kemarah. Kuat dia pakak mengayuha kering kotak nak tane-tane be, tane ropok, tane po tak leh jadi nak makan tak ada. Muma Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihi salam. Lepas tu Nabi Musa himpun semua rakyat Bani Israel dia tu suruh kita pakak minta dengan Allah SWT pakak minta lah. Nak minta kepada Allah Taala itu hai tu hujan kerana dia dah mengalami keboloran iaitu kemarahan. Maka bo mari ama tu bo Bani Israel dia suruh Nabi Musa minta lah. Minta eh Musa meminta lah dengan Tuhanmu supaya Tuhan tu hujan kepada bo kami. Kami ni tak rugi dah. Marah tu dah. Nabi Musa minta. Nah, minta kepada Allah, ya Allah, turunlah hujan kami menderita kering kotak kemarahan. Maka Allah Taala perintah, Allah Taala firman, "Hei Musa, aku tak boleh terima kerana di kalangan umatmu ni ada seorang orang yang berdosa, tak nak bertobat lagi dengan aku." Lalu Nabi Musa pun prakak dalam Bani Israel hok nak beripung ramai-ramai di padang minta seolah atas mayat istisqa lah. Semaya istisqa, semaya minta hujan lah, tapi tak ada syariat. Istisqa masa dia. Istisqa ni masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang beripung nak berdoa ya. Minta dengan Nabi Musa minta. Maka Tuhan perintah kata begitu. Kata ada tak seorang daripada umatmu hai Musa, ada orang yang tak bertaubat, yang berdosa kerja maksiat kepada Allah Taala. Maka Musa pun panggil perakat. Hei umatku, siapa dia yang kerja maksiat kepada Allah SWT minta keluar. Sebab Tuhan tak terima doa sebab ada seorang yang maksiat tak bertaubat lagi. Lalu tak ada punya keluar. Salah seorang tu dia pun tengok orang ni tak ada punya tubuh, tak ada punya tubuh. Aku lah. Pakat masing-masing berasa bersalah. Salah seorang tu dia tu aku lah. Kerana aku ni banyak dosa, banyak pun. Tengok orang ni tak ada punya tubuh. Aku susah so, keluar. Dia pun dah rasa dia pun tu bertobat dah. Seorang ni pun tak ada. Tengok dia ni pun tak ada punya tubuh. Pakat tadi. Lalu dia berasa kata aku lah. Lalu dia putria tunuk akik baju dia tutup muka kata akulah orang berdosa. Hei Allah ampunlah dosaku minta. Nah. Boleh dia minta penama mengayuhan kepada Allah SWT bertaubat selalu di situ maka Tuhan pun turun hujan. Nabi Musa berkata ya Allah ganung dia kata orang hak mengoyak hei Allah hak kata orang yang diaku padamu tak ada keluar lagi. Hujan turun. Mengoyaklah siapa dia yang berdosa daripada umat dia. Allah Ta'ala kata, masa dia kerja berdosa, aku tidak mendedah kepada sesiapa. Pada maksiat neraka kepada aku. Aku tak ada buka goyak kepada siapa. Kata, hamba aku ni dia neraka kepada aku. Apatah lagi apabila dia bertaubat, maka lebih Allah aku tak ada cerita kepada sesiapa. Tuhan tak ada goyak kepada Nabi Musa. Pentingnya orang yang berdosa tu tobat lah. Nampak tu. Ini cerita dalam kitab Ibnu Qudamah.
kita iaitu kisah Tuhan nak terima amalan ne iaitu dengan taubat. Dengan taubat we bersih dulu. Oh Tuhan. Kalau selagi dia berdosa, Tuhan tak terima dok. Dosa tu menghalangkan dok, tidak terangkat. Doa orang yang berdosa tidak terangkat. Sampai itu datang dalam ayat surah Ali Imran tu, iaitu walau anna walau anna ahlal qura sekali dan sekiranya kalaulah ahli satu kampung tu amanu berime kepada Allah wattaqau dan bertakwa la fatahna alaihim barakatin minas sama. Nah cahaya Tuhan akan buka pintu keberkatan daripada Allah. Tuhan itu. Dalam surah Nabi Nuh pula kan. Fakultu aku kata kepada hamba istaghfiru rabbakum. Meminta ampunlah kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan kamu itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Nah, cahaya Tuhan menghantar daripada langit itu. Nah, hatta ai midrar yang lebat. Hatta hujan lebat. Kalau pun betul. Itu nak ayat 4 betul 4. Kemudian itu orang yang Allah Ta'ala kasih. Kita nak sebut orang yang Tuhan kasih lagi, iaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Masalah ni Ustaz sebut tadi. Dan yang kelimanya, orang yang selalu berbuat baik. Orang yang berihsan kepada manusia. Orang yang buat baik kepada manusia. Orang yang selalu suka khidmat, tolong orang. Kerana datang perumahan Allah Ta'ala, wa ahsinu dan hendaklah kamu buat baik. Hei hamba Allah, inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya orang nama Allah kasih kepada hal muhsinin, orang yang buat baik. Orang yang buat baik lah. Orang yang selalu khidmat kepada manusia dan hidup dia tu selalu memunafa'ah kepada orang lain. Fairun nas anfa'uhum linnas. Hidup dia tu jadi munafa'ah kepada orang lain. Munafa'ah boleh orang tupai boleh nasihat dia. Orang tupai boleh kuat, iaitu contoh dia. Boleh tupai kalau dia alim, boleh tupai menuntut ilmu dengan dia. Itu munafa'ah. Kalau tidak ada penamu, orang tidak munafa'ah kepada orang. Nah, maka Tuhan tak kasih. Mafhum khaliq daripada ayat. Orang yang pertama tidak suka khidmat, tidak suka hidup dia tu ibadah orang. Maka Tuhan tak kasih mampu muka ni. Sebab tu kita ni tak boleh lah. Janganlah hidup kita tu menyebabkan orang lain susah. Orang buat zolim orang. Duk zolim orang lain tu orang susah. Banyak mana orang susah dengan sahabat kita. Kalau lah tu baik kita mati lebih baik daripada kita hidup. Kerana kita hidup tu menyusahkan orang lain. Sebab apa? Kezaliman yang lahir daripada kita tu menyusahkan orang lain. Tidak amai kehidupan orang lain. Menyakiti orang lain. Itu orang yang bernama Allah Ta'ala tak kasih. Dan yang kelima orang yang banyak bersabar. Orang yang bersabar. Kerana ayat inna Allah yuhibbu sabiri. Banyak ayat wallahu yuhibbu sabiri. Yang keenam orang yang banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al Imran juga, Inna Allah yuhibbul mutawakkili, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Mula-mula tu saya beritahu ni orang-orang yang pernah beriman hendaklah bertawakal kepada Allah, dia orang mukmin. Nah, lepas tu saya cerita pula surah Al Imran ayat 59. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan yang ketujuhnya orang yang selalu adil. Bersikap adil, lebih-lebih lagi orang yang jadi ketua orang, pemimpin orang. Firman Allah Ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu dan adil olehmu, sama rata olehmu. Buat sama-sama rata. Saksama bahasa Melayu panggil saksama. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang adil. Nah, orang yang
surah Al-Hujurat ayat 9. Dan surah Al-Maidah pun begitu juga, innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Mumtahanah pun serupa. Dan yang kelapa orang yang elok akhlaknya, akhlak perangai dia cuba. Tuhan kasih. Nah. Nabi kita tu akhlak gapo atau sebut lekro tu akhlak. Siti orang tanya Siti Aisyah, "Bala mana akhlak Nabi?" Siti Aisyah jawab katakan, "Nahulul Quran." Adalah akhlaknya akhlak Nabi, akhlak Rasulullah tu ialah Quran. Gapo tu hewa ya lekro eh. Lemah-lembut lah, sabar lah, nah, berani lah, khidmat baik kepada orang lah. Semua tercatat oleh Quran tu berakhlak. Nabi berakhlak. Sehingga dalam satu cerita tu, orang Yahudi masuk Islam dengan akhlak Nabi. Tak ada kena pernah mungkin dakwah semua masuk tak tengok akhlak Nabi masuk. Iaitu satu ketika seorang Yahudi ni apa nama dibasuh di coteng hari oleh Abu Jahal. Abu Jahal kita bakar dia semua kecil kepada Nabi Muhammad. Kata Muhammad tu orang apa nama orang buat pecah belah, orang bawa agama baru, orang yang cerita untuk nenek kita, dan orang mengaduk pasal bau tipu orang Muhammad. Nah, yo ya tak tipu tu. Dia ada cahaya apa nama ajak orang semua beralur 360 ekor di sekeliling Baitillah. Tiba-tiba Muhammad mari hajak semua Allah satu. Jadi Muhammad tu menipu lah rakyat tu kisah. Kisah dia. Maka dengar dia tu basuh lagu tu kepada seorang Yahudi tadi. Satu ketika Nabi nak lalu pergi semaya di masjid di Kaabah di Baitillah, lalu di tepi rumah seorang Yahudi. Dia tengok Nabi cian dah Abu Bakar itu Abu Jahal cerita buduk. Nah, bawa Nabi lalu mudah dia. Tui. Esok Nabi lalu pula buka pintu nanti mudah. Tui. Lusa 3 hari Nabi dah lalu tu mudah beci pada Nabi. Tapi Nabi tak kata gapo ya mudah. Nabi tengok senyum. Nabi cukup tahu kata orang jahil, orang yang tidak ada Allah ni dia boleh buat apa saja perbuatan jahat. Nampak tu? Nabi senyum. Bodoh hari yang keempat Nabi lalu pula tak ada ludah hari tu. Tak ada ludah Elio. Maka sudah semaya Nabi pelik tanya orang sekitar tu kata, orang rumah ni mana? Maka orang cerita kata, seorang itu semalam dia tu sakit. Nah, senok tu. Maka Nabi klik rumah tu, suruh Siti Aisyah dia buku pertama. Karena makin ni orang Arab sampai tu pertama. Nabi tengok orang sakit. Sakit buku semalam. Buat tengok. Orang ada ludah Elia 3 hari dah Nabi lalu. Khabar sakit tu, klik suruh Siti Aisyah dia buku pertama Nabi Zekra. Orang sakit, dia jalan lah. Cuba tengok akhlak. Siti Aisyah dia pun buku-buku pertama pergi tengok. Tak ada Fu' Abu Jahal, Fu' Abu Lahab, Fu' Uqbah, Fu' Hadud Hasud. Hadud itu dia tu ketua kepala-kepala Quraisy, kepala jahiliyah tu. Tak ada piyogi lagi Nabi Gidu. Cuba tengok Nabi siapa tu. Dia kejut hari Muhammad ni apa mari. Tak suka Muhammad hak dia dah benci dah ludah dia atas kat Muhammad ni siapa tu. Buat tengok akhlak. Lepas tu Nabi pula cakap lembut pula. Nah, Nabi kata tenek-tenek lah. Kerana manusia ni tak sunyi daripada sakit ni. Setiap orang tu ada sakit ni. Nak orang tak ada orang tak sakit. Sakit kepala, sakit gigi, semua hidung. Setiap orang tu ada. Maka Nabi kata bertenih-tenih lah, ini ujian fitrah manusia. Maka Tuhan yang menjadi manusia tu pakai wisma. Dia tertarik dengan Nabi kecek lembut-lembut tu. Nah, lalu minta Nabi, oh Muhammad ni akhlak comel, aku nak masuk Islam. Buat tengok, mucat
Dan dengan Nabi cakap 50 tu dia tertarik. Dengan zero tu akhlak. Bahkan kita tak sapa tangan tu, orang duduk udah tu. Nah, bawa khabar sakit tu, orang mulai 50 lalu. Bahkan kita tu, bunga naik tu, kan duduk udah kita lalu. Nah, untuk cari batu, cari kayu, bunga kelek. Lepas tu, tu cakap pair pula. Nabi cakap memang buk. Nabi tu lain. Nah, dari ayat surah itu tu, nama surah Ali Imran. Walau kun tafadhan, kalau kamu tu kasar, ya Muhammad. Ghali zal kalbi ke hati, lalu faddu min haunah, cahaya lawi lah awes keliling kamu. Itu ayat dari surah Ali Imran. Kalau Nabi tu kerja kasar, hati pula kerah, tak pernah, apa nama, tak pernah lembut dengan awes. Nah, cahaya awes keliling kamu tu liar, lawi jauh. Tapi ini Nabi lembut. Dengan orang kafe, orang duduk dia tu lembut lagi. Cakap kalau dah galuh sebut kita tertarik. Kalau kita kerja orang sakit, kita sebut benar-benar tak ada tertarik. Kita tak ada psikologi. Misal orang sakit kan, mari tanya, sakit bila tak? Malah. Sakit apa? Sakit perut. Oh, tepi rumah orang ni sakit, sepon ni mati. Kalau kita koyak botu, boleh orang kita koyak umur mati. Pak orang sakit kejuh lalu. Kalau sakit sikit-sikit kau berat. Kenapa? Ya kejuh. Tak ada menjadikan pelajar yang tertarik. Nabi ikat dengan Allah SWT. Nih, Tuhan yang jadi manusia. Tuhan yang wismu. Tuhan yang maha kuasa, dia wismu. Dia uji hamba dia. Ini kita sentuh buat akhlak kan. Orang yang ada akhlak ni, orang yang Tuhan kasih juga Allah. Sebab tu Nabi cerita kata, orang tanya Nabi, ayyul mu'minin akmal imanan. Orang mukmin yang mana ke hai Muhammad, no, iman dia sempurna? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi kata, orang yang paling elok akhlak. Akhlak cuma Nabi deh, Nabi aja. Dan banyaklah hadis yang sebut itu. Ditanya orang yang iman, ahabu ibadaka, man ahabu ibadika ilam ilallah. Hey Muhammad, man ahabu ibadallah, siapa kau sekasih-kasih hamba Allah ilallah kepada Tuhan. Siapa kau hak sekasih-kasih sama Allah kepada Allah? Qala Nabi kata ahsanuhum khuluqa, hadis Tirmizi, iaitu orang yang akhlak dia cuma. Begitu juga orang akhlak ni tertarik. Masa ustaz ngaji itu, ustaz saya, ustaz dakwah, macam mana dakwah tu, dia sebut juga. Seorang Inggeris masuk Islam di India dengan melalui dia tengok akhlak India. Sewaktu dia apa namu menjelajah ke negeri India, dia jalan. Di India ada orang Islam. Dia pergi di satu rumah di tepi pantai tu jumpa rumah orang Hindu, Hindustan deh. Kau India lah, kau Buddha. Sejenis bukan Buddha, semua berada semua sier ni dah. Hindu, Hindu. Semua kapal semua Hindu, semua api tak tahu lah. Nen, dia pergi itu farang Dewi tadi, dia nama Dewi. Dia pergi itu, dia dapat air, minta minum air di satu rumah Hindu tu. Tu tak ada uih pun, dia dah goda, oh nampak air dia ambil minum. Lepas dia minum, tu rumah sana ambil gelas hap. Perangai dia tak mulai. Kalau tu orang farang tu mari minta minum, tak ada. Minta dia dapat. Nah, ambil minum lah. Lepas minum, tak kelah satu, tu yang ambil tahap. Dia pun pergi lepas. Pergi jalan sampai rumah dah apa. Dah go air pula, masuk ambil minum pula. Orang ni kena rumah orang isi. Lepas dia minum tak situ, nah, tu yang rumah ambil basuh-basuh, orang terak tak. Dia pun terik. Waktu umum tadi, lepas dia minum, baik lepas.
Mari sini lepas yang minum baik bahasa tak sini kelek. Jadi boleh minum pula. Ada yang tanya seorang di tepi patah tu. Orang tu ayat kata, hak mu minum di rumah tadi tu iaitu orang Hindu. Dalam akidah orang Hindu, orang yang lain daripada agama dia minum penjana bekah dia bila bekah orang lah orang luar minum. Soalnya orang bekah agama dia minum cuma nanti kan. Lepas tu tak cuci, kuah ni babi dah bagi. Dia kena tahu. Tahu tak payah mata dia. Jadi punah akhlak. Bawa sebuah rumah ni, hak basah ni, dia kata, dia kata, ni orang Islam. Islam ni orang kena khidmat kepada saudara. Tak kira orang agama apa. Nah, lepas tu, penjana bekas minum orang lain tu tidak najis. Oh, comel Islam. Kata. Kalau itu, dia kaji tengok dua tu, ni tak masuk Islam. Masuk Islam, tukar halih nama Daud Dewi tu jadi Daud. Ini nawaya kata tertarik dengan akhlak Islam adalah satu akhlak yang cuma menarikkan orang luar boleh masuk Islam. Dan yang kesembilannya orang yang berkasih sayang kerana Allah atau yang kasih. Nah, orang berkasih sayang kerana Allah. Karena Nabi bersabda, kunu ibadallahi ikhwana, adalah kamu jadi hamba Allah yang bersaudara, yang berkasih sayang. Dan dalam satu hadis pula, nah, orang yang penamu berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kasih. Nah, iaitu mana? Satu hadis, seorang laki-laki pergi ziarah di satu kampung, ziarah saudara dia. Zara rajulun afallahu fi qaryati. Seorang laki-laki pergi ziarah saudara dia di satu kampung. Nah. Lepas tu fa'arsala ilaihi malakan ala madrajatihi. Tu eh tak melekat seorang pergi di jalan dia tu. Nak teh dia, nak uji. Kok ya nak ziarah tu tujuan. Faqala, lalu dia kata, aina turi? Laki-laki tu mau pergi ke mana? Ya nak ziarah saudara dia di satu kampung. Qala uridu akhanti fi hadhihi al-qaryah. Kau nak ziarah saudara aku di satu kampung. Faqala hal alaika min nikmatin tu'addiha? Malaikat tu tanya tu, adakah mu satu-satu nikmat, satu-satu peperayuk, satu-satu penamu maslahat yang kamu nak pergi tu? Nah, nak penamu nak ambil nikmat yang kamu tunai tu? Qala la, dia kata tak, illa anni uhibbuhu fillah ta'ala. Aku tak ada tujuan lain, malaikat aku kasih pada dia. Dia kasih pada saudara dia. Bukan kata pergi ada satu-satu tujuan, satu-satu nikmat pun perayuk daripada saudara dia. Tak. Qala, lalu malaikat kata, fa inni rasulun ilaika. Sungguhnya aku ni utusan Allah hatta kepada kamu. Bi anna Allah ta'ala uhibbuka kama ahbabta. Bahawa so Allah ta'ala kasih kepada kamu sebagaimana kamu kasih kepada saudara. Mereka ada cerita. Itu kaedah kasih. Dan kaedah kasih sesama saudara kerana Allah menyebabkan Tuhan kasih. Lepas tu, yang ke sebelah, orang yang Allah Ta'ala kasihnya, iaitu orang yang menyempurnakan hak Allah Ta'ala. Orang ni orang yang tunai hak Allah Ta'ala. Segala hak Allah, perintah Allah, larangan Allah tu hak Allah. Nah, hak Allah. Ibnu Abbas dia naik kuntu radifan Nabi dalam satu hadis. Ibnu Abbas kata, aku naik naik unta sekali dengan Nabi, radif naik dua orang. Okay. Naik dua orang atas satu belakang unta yang panggil radif. Dia naik unta sekali dengan Nabi di dua orang, okay. Lalu tu Nabi tanya, mu nak tahu tak? Adakah kamu suka aku nak cerita kepada kamu? Ma haqqullahu alal ibad. Apa hak Allah di atas hamba? Wa ma haqqul ibad ala Allah. Dan apa hak apa? Hak hamba di atas tu. Lalu Ibn Abbas kata, dia dah budak lagi. Kuntu gulaman. Budak kata. Lalu tu dia kata, ceritalah hai Muhammad.
Nabi royak. Nabi royak. Hakullahi alal ibad. Hak Tuhan di atas hamba. Nah. Hak Tuhan atas hamba. Gapo hak Tuhan atas kita? Atas hamba. Yaitu hamba kena ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Bahawa sehamba ni kena sembah Allah, ibadat kepada Allah, tidak bersyirik. Tak syirik. Tu hak Tuhan atas hamba. Kewajipan hamba kena tunai hak Tuhan. Tu mana hak Tuhan atas hamba. Dan hak hamba atas Tuhan, kewajipan Tuhan kena tunai ke hamba. Gapo? Tuhan kata, Tuhan tak seksa orang yang tak syirik kepada Dia. Tu hakul ibad Allah. Allah yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Hamba yang tidak bersyirik kepada Allah Ta'ala, Tuhan tak akan seksa. Sampailah syurga. Sebab itulah mari dalam satu hadis. Adalah ayat Quran itu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak ampun dosa-dosa syirik dengan. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tuhan ampun dosa selain daripada syirik. Lain apa? Syirik ni apa? Syirik ni menjadikan benda lain sama dengan Allah Taala. Baik dari segi doa, di segi ibadah, di segi minta tolong, nah, di segi pesan bentuk Tuhan. Di segi nak menyerah diri kepada kepada tawakal, di segi nak ibadat semua kita ambil benda lain supaya dengan Allah itu bagi syirik. Nah, ayakuna apa nama ayakuna Allah niddan. Ambil ada gustandai dengan Tuhan. Nah, supaya dia ada minta dia, ada galau dia, mau minta. Ha nak minta, dia minta prasi lah, tak nak terah. Tak ada minta dia Tuhan peracau setan tak tak. Lagu tu syirik ni. Minta benda lain. Apa tu? Kita pun di segi sembah, kalau sembah benda lain, serupa dengan semua Allah, syirik. Minta doa kepada benda lain, serupa dengan minta dengan Allah, syirik. Sebab kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Akidah kita Tuhan Maha Kuasa. Innallaha qadirun. Ataupun qadir sifat mubalagha. Tuhan Maha Kuasa. Tiba-tiba nak minta, dia minta benda lain. Mana arti kita mengaku kata Tuhan Maha Kuasa? Bukan nak minta doa, dia minta di benda lain. Di sing saksi lain. Jadi, sini belawe dengan kita duduk mengaku Tuhan kuasa. Bukan minta, dia minta di benda lain. Jadi Tuhan tak kuasa. Itu syirik lah. Lain apa? Maka masa kita dah lebih dah untuk malam ni setakat inilah saja. Andainya didapati salah dan silap, nah, harap ampun dan maaf. Dan mana yang betul tu kita amal ambil buat pengajaran, buat panduan dalam kita nak mengadap selaku semua Allah, selaku Allah kepada Allah SWT. Dan mana yang salah tu, dan saya beristighfar dan kita tunduk betul lah. Dan kita tinggallah hak salah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dikasihi dan diredhai. Maka sama-sama kita akan mendapat nikmat Allah, yaitu syurga pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza.